Oke, kita lanjutkan tutorial yang ke-8. Ini adalah bagan atau project acid yang di tutorial ke-7. Mari kita sambung. Melodi Final Countdown ini akan kita tambahkan lagi 16 bar. Kita copy 16 bar yang di sini. Cara copy-nya menggunakan ini. Kemudian ditarik hingga berwarna menjadi biru. Kemudian Ctrl C. Dan paste di sini. Kemudian kita hapus baseline dan rhythmnya. Sisakan beat kosong yang ada di sini. Nanti akan kita isi dengan Final Countdown. Copy melodi beserta pad Final Countdown ke bagian beat kosong tersebut. Maka akan menjadi seperti ini. Oke, kita tambahkan baseline, copy juga baseline-nya. Oke, tambahkan juga perkusi. Oke, di sini tambahkan ref cymbal reverse. Caranya seperti ini. Bunyinya akan menjadi seperti ini. Oke, tambahkan bass mid atau mock. Copy bassline low ke bass mid. Lakukan hal seperti ini. Oke, saya persingkat. Oke, sekarang kita bikin rhythmnya. Copy aja bass mock-nya ke piano. Maka akan menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita select all dan copy ke atas 7 note. Nah, barulah kita cari lagi note yang satunya lagi. Pelan-pelan. Oke deh, saya percepat ya. Oke, selesai. Oke, setelah itu kita render dan masukkan ke acid. Yap, oke. Mari kita dengar. Nah, oke, untuk beatnya kita kasih variasi sedikit dengan mengubah potongan beatnya. Lakukan hal seperti ini. Copy paste. Copy kicknya. Kita membuat drum roll secara manual. Oke, copy dan copy. Tambahkan cymbal. Uh,
ubah lagi sedikit. Sepertinya pakai kick lebih baik. Biar kesannya ending. Oke. Sekarang kita akan membuat 16 bar lagi. Melodi yang datar, bassline yang datar juga. Bagian variasi ya, bisa dibilang hard sound juga. Kita copy lagi 16 bar yang datar. Dari sini ke enggak, yang ini aja. Copy dari sini. Ya. Kemari. Ini dihapus. Maka akan menjadi seperti ini. Oke, di bagian sini kita akan mengisi dengan melodi hard. Dengan menggunakan sampling one shot yang ada di VEC. Oke, sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu one shot dan cara penggunaannya. Oke, kita langsung saja. One shot adalah sound sample yang cuma memiliki satu bunyi, baik itu bunyi perkusi, instrumen, ataupun vokal. One shot digunakan apabila kita suka dengan bunyi sampelnya. Mungkin karena sound tersebut tidak ada di VST, ataupun karena malas mencari atau membuatnya. Masukkan sound sample yang disukai ke dalam project Acid. Klik dua kali pada sound yang diinginkan. Maka akan muncul di sini. Kemudian klik dua kali di sini. Kemudian di sini dua kali lagi. Kemudian pilih one shot. Apabila notasi samplingnya ada di C, bisa kita lihat di sini pada sampling bawaannya. Maka yang perlu kita lakukan adalah mentranspose sampling tersebut. Apabila sampling tersebut adalah di C dan yang akan kita gunakan adalah di A, maka kita perlu menurun naikkan notasinya. Dengan menekan tombol tambah untuk menaikkan notasinya, dan menekan tombol kurang untuk menurunkan notasinya yang ada di keyboard. Sama seperti di Fruity Loop, apabila notasi yang kita inginkan adalah notasi A, sedangkan notasi sound sampling yang kita pakai adalah di C, maka yang perlu kita lakukan adalah menurunkan 3 not. Nah, di Acid juga sama. Kita perlu menurunkan 3 notasi dengan menekan tanda panah ke bawah yang ada di semitones ini. Nah, bunyinya sama. Ataupun bisa juga menurunkan 3 di bagian sini dengan menekan tombol kurang yang ada di keyboard. Perhatikan di bagian sini. Coba kita dengarkan. Nah, sama bunyinya. Nah, jika ingin suaranya seperti ini, maka yang harus kita lakukan di Acid adalah dengan melakukan hal seperti ini. Lukislah seperti contoh di video ini. Kemudian, pilih sampling yang pendek ini. Kemudian, tekan tombol tambah 3 kali, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian di copy dan paste. Nah, bunyinya sama seperti yang di Fruity Loop. Untuk melakukan hal ini, Anda perlu menghitung dengan baik. Jika tidak, bunyinya akan hancur.
Nah, sama dengan yang di Fruity. Oke, kini Anda sudah tahu teorinya. Mari kita praktekkan. Di sini sudah ada notasi-notasi yang sudah saya buat. Saya tinggal mengulangnya aja. Perhatikan baik-baik. Oke, notasinya belum tepat. Kita cari. Kita cari hanya dengan menekan tombol minus atau plus. Oke, ini dia. Oke, buang bassnya sedikit. Oke, nah di sini saya rubah lagi menggunakan sound sampling yang lain biar nggak kedengaran monoton. Oke, di sini juga. Iya, coba copy ini. Ah, nggak jadi. Ya, bisa ditambahkan reverb. Ya, untuk efek ini perlu kalian eksperimen sendiri ya, mau agar kalian tahu penggunaan efek itu juga penting. Nah, untuk di video ini saya tidak memberitahu tentang efek, tapi perlu kalian pelajari fungsi-fungsi efek itu. Yang paling penting adalah ketahuilah apa itu reverb dan delay serta cara penggunaannya terlebih dahulu, karena itu sangat penting sekali. Oke, kita dengar hasilnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Oke, sampai di sini dulu tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Fagoter bersama saya Apin 17.